Anggota Satgas TMMD Reguler ke-110 Bojonegoro membantu warga desa Jatimulyo memasak makanan untuk hajatan. Leni tak menyangka hajatannya dibantu anggota TNI. Dengan bantuan ini, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Anang, bapak, ya. Di sela waktu istirahat pasca kerja dari sasaran fisik TMMD ke-110 Bojonegoro, anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk melakukan kegiatan sosial dengan warga sekitar Desa Jatimulyo. Sore hari, anggota Satgas mengunjungi rumah warga untuk membantu warga Desa Jatimulyo yang sedang memiliki hajatan, mulai dari menyiapkan bahan, menyiapkan bumbu, hingga memasak. Satgas terlihat tampak bersemangat. Kopral 1 Puntiono, anggota Satgas TMMD 110 Bojonegoro mengaku senang dapat membantu warga sekitarnya. Baru pertama kali dibantu oleh anggota Satgas memasak di dapur, Leni warga desa Jatimulyo mengaku terbantu karena pekerjaannya menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Senang sekali mbak, mau kerjaannya terus jadi ringan ini mbak, ya Allah terima kasih banyak ya pak sudah dibantu. Belum pernah mbak, baru pertama kali ini makanya senang banget ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, tim liputan Rati TV memberitakan.